Halo pemirsa, perkenalkan nama saya adalah Bung Maung. Wow. Dan hari ini saya akan menjadi komentator pertandingan Persib Bandung versus Barito Putra bagi tamunya asuhan pelatih Jackson F. Tiago, di mana saya adalah teman dari Ian Girsang ya. Febri Haryadi tidak dapat main dikarenakan pertandingan sebelumnya mendapatkan kartu merah dari wasit. Oke, inilah dia formasinya. 4-2-3-1. Sebuah paten yang di Emban Persib Bandung semenjak zaman Jajang Nurjaman. Sementara ada dari Barito Putra, ada Evans, Emrifki, Handika, Rizky Pora, pemain timnas, dan ada Cordoba. Pertandingan ini ditonton oleh ribuan pemain dari penonton. Maksud saya langsung kita ke lapangan. Ini dia pertandingannya. Kita mulai pemirsa. Kick off babak pertama Persib Bandung bersama saya Bung Maung. Selamat menonton. Ya, dimulai. Oh, ada sebuah Matsunaga di kanan mengisi spot dari seorang Febri Bow. Oh, kerjasama yang baik. Baik sekali Ezekiel Duacel. Ezekiel terjebak dan terjatuh dan tercerat. Oh, sudah mengangkat bendera wasit. Tidak offside tampak oleh wasit utama. Bagi Persib Bandung, seorang Matsunaga Sohei pemirsa. Ada sebuah informasi, dia ingin menjadi seorang WNI atau warga negara Indonesia. Iya, yaitu pemain yang kita sebut-sebut tadi. Dan akan menjadi kekuatan yang baik bagi Persib Bandung apabila WNI atau warga negara Indonesia bagi Matsunaga si samurai yang satu ini akan menambah daya serang bagi Persib Bandung dengan skuad atau slot kuota pemain asing yang dapat bertambah. Kuat lagi. Wow, Bison Asian. Belakang, Henan Herdian, Matsunaga Sohei. Kerjasama dia kepada Haryono. Haryono terlalu lama memainkan bola. Ada Henan Herdian yang satu sendirian. Asundirian Henan Herdian membuat buah serangan sekarang. Ada Matsunaga Sohei langsung ke depan. Matsunaga, ada sebuah tendangan. Langsung oleh Matsunaga dan gol. Gol, 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 gol. Wow. Wow. Put, put, put. Yow. Wow. Gol yang sangat hebat dari seorang Matsunaga Sohei. Hai, kita saksikan tadi membuat Persib Bandung unggul 1-0 di depan puluhan ribu boboto setia. Ya, itu dia tadi Matsunaga. Pu 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 pu. Ada kiriman bola. Saksikan tayangan ulang dikirim bola dari Ezekiel Duacel dan sontekan dengan kaki kiri membuat harapan bagi publik Maung Bandung mendapatkan 3 poin. Ngantor sekali, kerja sekali pemain yang satu ini, Matsunaga Sohei. Mulai lagi babak kedua pemirsa. Sudah kick off dilakukan oleh pemain Barito Putra. Ada Fafa Telaubun. Fafa Telaubun, Ezekiel Duacel pemirsa, yang tadi sempat memberikan assist kepada Matsunaga dalam gol pertama. Diisukan mengalami cedera ringan. Diisukan tidak dapat bermain. Ternyata mampu membela Pangeran Biru. Raih 3 poin di markas sang Maung Bandung. Asien sekarang. Skill, kita saksikan skill dari Asien. Wow, mengotak. Oh, melewati satu pemain Asien. Asien, wow, mengumpan bola cantik berkelas sekali pada Lord Atep. Lord, Lord, umpan langsung ke Lord. Ada sebuah sudut, Ezekiel Duacel. Dan terkena Mister pemirsa. Hai, hampir tadi. Saksikan tayangan ulangnya. Wow, berdegup kencang sekali jantung kita bersama-sama. Ada flare ternyata. Mohon maaf pemirsa, dikarenakan ini adalah pertandingan yang menggunakan flare ya, sehingga kamera tercucuk. Tapi kalau mau nonton boleh dimundurin dikit aja. Oke, ada ini. Oh, umpan tadi. Masih ada Jufrianto. Tendangan kaki kiri hampir put. Wow, dimarahin tadi oleh si kiper sang M. Natsir memberikan instruksi. Saksikan tayangan ulang tadi. What? Ini dia tadi. Ya, hampir pemirsa. Untung saya kita kembali lagi ke permainan ya pemirsa. Oke.
Lempar atau tendangan gawang saja, goal kick tadi. Peluang emas sebenarnya dari tim Barito. Belum beruntung saja, belum Dewi Fortuna belum datang menyanyikan peluang, sebuah chance tadi, the chance yang lumayan besar. Ah, terbut tadi, ada terciduk, cidukan bola. Oh, baik kuat proteksi yang dilakukan pemain belakang Persib Bandung. Sementara ada sebuah counter attack cepat lakukan Matsunaga Sohei. Ke belakang tidak mau terlalu terburu-buru. Ada sebuah counter attack lagi. Matsunaga Sohei sekarang sendirian dia di kanan. Ada Matsunaga masih sendirian. Ada bola ngocek dia. Di sliding tadi oleh Maritimo. Ada masih Maritimo langsung diambil oleh Syahroni. Di belakang langsung dibuang tadi bola. Dikirimkan ke depan kepada William Luna. Langsung lagi diambil oleh pemain Persib Bandung. Seperti Henry Diana tadi. Ada Matsunaga. Oh, ada seorang Maitimo lagi kepada Bison Esien. Bison bermain cepat versi Bandung. Ada kiriman bola kepada Lorate. Lor tendang langsung aja. Ada pemain dari belakang lagi. Kuat sekali benteng pertahanan diciptakan dari pemain dari Barito Putra. Sementara dari Bison Esien mengatur lagi versi Bandung serangan. Ada sebuah pergerakan. Ya baik sekali Henen Diana. Henen menikmati bola. Apa yang terjadi? Pemirsa, sundulan yang masih disia-siakan. Kandas tadi. Sebuah header. Header yang sangat free. Hasil kerjasama antara Henhen Herdiana dan Haryono dikirimkan oleh kaki kanan tadi. Iya, betul sekali. Hampir, hampir, dan hampir pemirsa mendapatkan gol kedua bagi Persib Bandung. Ya, Bung Maung mengatakan hari ini bahwa pertandingan tidak hujan ya. Dikarenakan sudah dipawang hujan oleh Maung. Saya yang jadi pawang hujan ya pemirsa. Bercanda pemirsa. Langsung saja mulai ke belakang pertandingan. Balik lagi sebuah serangan dari Persib Bandung. Mulai Persib Bandung terengginas sekali. Tidak memberikan ampun. Tidak memberikan nafas. Henry Herdiana langsung di sliding tadi. Ada masih ada Maitimo. Kuat sekali Bung Maitimo. 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 Ada wow menipu. Mengocek. Dia baik sekali. Ada sebuah kiriman. Ada sebuah tendangan. Bison. Oh. Bison. Esien. Hampir tadi. Oh my god. Oh my god. Hampir kita lihat mencium darah tadi Persib Bandung. Dan langsung terengginas. Tidak memberikan umpan. Tidak memberikan kesempatan bagi tim lawan untuk menyerang. Kembali ke pertandingan pemirsa. Iya. Oh. Bola kembali kepada Ebison Esien. Ke tengah kepada Ezekiel Duasel. Ezekiel. Ezekiel. Ke depan. Pada Henhen Diana. Oh Henhen kuat Henhen. Umpan dia datar. Tendangan dari Ezekiel. Ay, goalkeeper. Hampir tadi kiper dari Barito Putra memungut bola dari gawangnya lagi. Dan kita saksikan tayangan ulang ya pemirsa. Ya. Wah. Wah. Sadis tadi. Seorang Adit. Diberitakan bahwa Persib Bandung mengetahui kelemahan dari tim ini. Dan memang terlihat di menit ke-38 sampai menit sekarang Persib lebih dominasi. Ada sebuah sundulan dibuang jauh. Ya. Oke. Oke. Sempatan lagi Persib Bandung. Ah. Sliding tackle. Oke. Henen Herdiana. Henen kepada seorang Matsunaga Sohei. Matsunaga. Sliding. Dua orang terlewati. Bukan pelanggaran pemirsa. Bendera sudah diangkat. Dan. Betul sekali. Apabila kartu kuning pertama. Apabila Persib menang pertandingan ini. Maka poin bertambah. Dan klasemen pun akan menaik. Sehingga Persib ingin sekali dapat 3 poin. Ya betul. Betul, jelas, jelas sekali itu. Tidak dapat diterima. Ada sebuah kerjasama Tony Sucipto. Enak sekali Tony. Tidak ada yang bisa menyundul. Dan terkena pelang traveloka.com. Langsung lagi kita kembali. Rizky Pora bawa bola. Ke belakang Rizky Pora. Di belakang ada. Oh, dicuri. Terciduk pemirsa. Umpan langsung. Iya, oh terjatuh. Kalah body tadi. William Lira berlari sendirian. Bertemu seorang bandar
defense asal Montenegro, yaitu Vladimir. 1-0 di babak pertama ini pemirsa, dan kita akan ketemu lagi di babak kedua sebentar lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, langsungnya kita mainkan babak kedua bersama saya Bung Maung. Ini dia babak kedua, kita saksikan bersama-sama. Oke? Oke. Ya, babak kedua dimulai pemirsa. Persib Bandung berhasil 1-0 sekarang memimpin atas Barito di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Kabupaten Bandung. Ada sebuah serangan Kuprianto. Atep sekarang Lord, masih Lord depan Tony Sucipto. Oh, belakang lagi Lord Atep. Masih Lord Atep. Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto. Depan Ezekiel. Tunggu ya bentar. Atep sendirian, Atep. Oh, sendiri omong ojek satu orang pemain. Lord, oh, dua orang pemain dilewati oleh Lord Atep sendirian. Bagus sekali sangkapnya satu ini. Memberikan sebuah kirimkan umpan ada Ezekiel dua sel sundulan. Terlalu tinggi di atas mistar penjaga gawang dari Barito Putra. PS Barito Putra berlatih dilatih oleh seorang Jackson F. Tiago. Harus ya. Harus saya berikan dulu dukungan mau. Wow. Nah itu dia, supaya Persib Bandung lebih semangat ya. Oke. Tony Sucipto belakang Ahmad Jufrianto. Kedepan kepada Michael Bison Essien. Essien kedepan kepada Rafael Maitimo. Rafael, ah, diambil tadi, terebut oleh William Lina Luna. Cordoba telah dapat kartu kuning sekarang. Menit ke-54 Persib Bandung sekarang memimpin 1-0. Skor yang sangat riskan. Diserang juga, ada sebuah agresi dari tim Barito. Oh, tenang sekali. Ada sebuah, apa terjadi pemirsa? Fujovic kuat, Fujovic. Maitimo, baik sekali Maitimo sendirian. Wow, Maitimo kuat sekali. Maitimo sudah diberi nafas Maung tadi oleh Bung Maung. Ada sebuah mas 10. Ya, ini sekian 2 sel. Hai, hampir jelas, hampir memperdayai pemain belakang dan goalkeeper. Ezekiel 2 sel. Sangat terasa sekali dampak pemain asal Chad yang satu ini bagi Persib Bandung. Mulai lagi di lempar ke dalam bagi Barito. Telabun, Fafa Telabun. Hah, ada sundulan. Ternetralisir dan tendangan. Masih dinetralisir, di blocking. Umpan lanjut terlalu deras pemirsa. Tidak bisa, karena saya Bung mau. Harus, kalau saya jadi komentator Persib tidak akan bisa kalah. Itu dia. Op, tendangan langsung ambil oleh Natsir. William Luna, the Packer. William belakang ada Cordoba. Masih Cordoba. Berikan umpan mengirimkan tadi. Atep membangun build up serangan dari Lord. Atep sekarang cepat kecepatannya. Menunjukkan kecepatannya tadi. Diambil lagi, diciduk lagi, diambil lagi, diciduk lagi. Ke tengah lagi kepada Handika. Handika langsung ke depan. Ada pemain Persib Bandung memberikan umpan. Matsunaga Suhei. Maitimo, wow, mencoba melakukan gerakan spin. Dan terjadi sebuah kenakalan. Unfairfulness atau unlawfulness. Ada sebuah foul. Lumayan keras dari seorang Rizky Pora. Ya, kepada Lord Atep. Wow, dilipat tadi kakinya. Bola di oper lagi. Asian, ada Henan Herdiana. Langsung dia hand-hand. Bola kepada Mike Matsunaga Soya, sang pencetak gol di babak pertama tadi. Sang pencetak gol tunggal. Jovic lali. Jovic memberikan ketenangan di lini belakang bagi Persib Bandung. Langsung ke depan. Wow, cantik tadi bola diberikan kepada seorang Maitimo. Iya, Maitimo masih. Ada umpan terobosan kepada seorang Matsunaga Soe. Dan terjebak dia. Sudah terjebak di
offside, jebakan offside tadi, terperangkap offside. Yuk, lanjut lagi ya. Sup, 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 sup. Yuk. Oh, serangan lagi dari Fafatelabun. Masih Fafatelabun. Matsunaga, depan dia Matsunaga sih. Rafael Metim, Rafael kepada Michael Bison, Asien. Bison Asien langsung dia kepada Ezekiel Duasel. Bola cepat sekali di dan keluar. Kita ganti pemain dulu pemirsa. Dan di Barito pun ada Paulo Sitanggang yang masuk. Pemain tengah. Bagi Persib, Billy ini saya suka banget Billy. Billy Keraf. Lalu Deddy Kusnandar main. Lalu siapa lagi ya guys? Supardi di kanan. Oke, tiga pemain langsung masuk bagi Persib Bandung. Billy dengan rambutnya sekarang yang lebih plontos ya dibandingkan dengan putaran pertama lalu. Tidak bila kiri bola lagi, tapi Billy sang anak ajaib. Billy Keraf, iya, diselain dua pemain. Pemain yang baru masuk tadi si Tanggal dan Billy berjibaku di lini tengah, Billy pertahanan misalnya. Ah, lemparan ke dalam. Fafatelabun dia langsung. Dan Supardi Nasir. Skornya satu, sekian pemirsa ingat 1-0. Persib Bandung harus mengamankan untuk mendapatkan 3 poin sampai menit 90 nanti. Jadi Kusnandar mengirimkan bola kepada Aisyen. Oper tadi langsung kepada Lord Atep. Iya, tidak sempat dipressing. Tony Sucipto. Tony masih mencari kerjasama dia. Ada sebuah pergerakan dari Deddy Kusnandar. Baik sekali Deddy. Iya, Deddy lagi. Deddy lagi. Deddy mengocek dia. Deddy memberikan umpan ke tengah. Ada sebuah seorang di pemain Persib. Dan tendang langsung dari seorang Haryono. Apa yang terjadi? Dibuang lagi tadi oleh pemain dari Barito Putra. Langsung. Udah serangan balik sekarang. Masih kuat. Diamankan, diproteksi tadi lini belakang Persib Bandung oleh Jufrianto. Ada Ezekiel Duasel. Belum ceritakan gol untuk hari ini. Salah oper tadi Ezekiel Duasel. Diserang lagi serangan balik oleh Yongki Ariwibowo. Bison Asian ke belakang. Ada Supardi Nasir. Supardi, masih Supardi kerjasama sekarang. Ada sebuah berbahaya pemirsa. Mampu diamankan tadi. Tidak panik Persib Bandung. Salah oper tadi Bison Asian. Atep Rizal langsung membuang bola. Lord Atep tadi serang di menit terakhir Persib Bandung. Terserang Persib Bandung di menit terakhir ini pemirsa. Tony Sucipto baik sekali mempertahankan defensive line yang rapih menit 87 Persib Bandung untuk mempertahankan skor. Mencoba memainkan bola sekarang, mengatur lagi Persib Bandung. Deddy Kusnandar kepada Supardi Nasir, pegang bola pertama sekarang Supardi. Bersama dengan maksudnya tadi dengan Deddy Kusnandar terjatuh Supardi Nasir. Ada miss tadi langsung Yongki Ariwibowo. Sliding tadi di sliding betul. Lumayan kasar. Ya, kartu kuning bagi Deddy Kusnandar dan Supardi Nasir nampak protes juga. Membicarakan kepada wasit untuk tidak memberikan kartu dulu karena itu adalah foul pertamanya. Namun memang keras sekali apa yang dilakukan oleh Supardi Nasir. Ke depan Tony Sucipto. Iya. Asian turun dia. Turun pemirsa. Dibuang jauh dan apakah berakhir? Belum berakhir. Ada Ezekiel Duasel berlari dia. Langsung ditujukan kepada Ezekiel tadi. Dan Bung Maung. Sebelum selesai videonya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe pemirsa ya, supaya Bung Maung semakin mengaung. Ya, ini dia. Tidak bisa pemirsa. Oke, sudah 3 menit. Iya. Dan itu dia video kita untuk hari ini. Terima kasih, saya Bung Maung. Persib Bandung menang di prediksi di Stadion Sijil Harupat. Iya, terima kasih pemirsa. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa buat Ian Girsang di like, share, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Wow.